Walaupun tiada apa yang istimewa di sini, namun bagi penghibur seperti Sudirman, Syaukid mempunyai nilai tersendiri dari kacamata seorang insan seni. Persediaan rapi dilakukan untuk menjayakan konsert percumanya sebagai menghargai peminat yang tidak pernah jemu menyokong kerjayanya. Sebuah pentas didirikan di tengah-tengah kesibukan jalan Tuanku Abdul Rahman. Sudirman, terkenal dengan julukan The Singing Lawyer. Dia sentiasa tampil dengan idea unik yang membuatkan peminatnya sentiasa menantikan persembahannya. Konsert gegasinya di Chowkit membuktikan Sudir adalah insan seni kedua selepas Allahyarham Tan Sri P. Ramli yang mendapat julukan seniman milik rakyat. Konsert di Chowkit satu cara simbolik Sudir menyampaikan penghargaannya kepada peminat yang tidak mampu menyaksikan persembahan di hotel dan dewan konsert. Itulah Sudir. Hidupnya hanya mengabdikan diri untuk kebahagiaan orang lain, khususnya peminat setianya. Sesuatu usaha yang kuat itu mesti ada ganjarannya. Kalau tidak, tahun depan, tahun satu lagi. Ya. Dan dalam usaha niaga yang saya ceburi sekarang ini, iaitu usaha niaga minuman, saya berasa gembira kerana ini adalah suatu yang memang saya idamkan sejak kecil lagi. Ya. Semasa kecil, saya selalu menjual di pasar minggu. Jual petai, jual tempoyak. Memang sejak kecil lagi, maksudnya dah idamkan untuk buka perusahaan minuman saja ataupun tak apa-apa? Minuman. Tapi saya sudah ada pengalaman berniaga. Ya. Macam saya jual, ya. Oh, saya beli. Ya. Jadi, biasa. Seronok pengalaman. Jadi sekarang dalam cara lain, sekarang makin moden. Ya. Tidak jual dalam gelas lagi, masuk dalam apa, dalam daun pisang, ya, jual lumpia. Tapi sekarang dengan plastik can, glass can, aluminium can, jadi saya gembira dan insyaAllah dia sehingga sekarang peminat memberi sokongan ni lah Malaysia sini. Jadi
Kelantan malam ni? Saya duduk di sini. Oh, duduk di sini. Makcik suka lagu rock tak? Suka lagu rock? Saya tak tahu, maafkan saya. Okey, saya ingin nyanyikan sebuah lagu rock untuk makcik. Kalau boleh, makcik berdiri saja, boleh tak? Berdiri saja. Tak buat apa-apa. Dia orang semua dapat lihat makcik. Okey, can we have the camera on makcik, please? Okey, makcik, pandang kat saya, ya. Sebuah lagu rock untuk makcik. Okey. Jangan bimbang, berdegup jantung kan, ya. Dari kerana mata semua orang.